Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana kshif 'annal 'adaba inna mu'minun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada saat malam yang berbahagia ini. Kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang abadan syakura. Hamba yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita nantinya mendapatkan pertolongan syafa'ah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tentram. Hati kita menjadi tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tentram. Karena sesungguhnya hati manusia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada hati manusia, hatinya yang bersih. Siapa hatinya yang bersih? Hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Hati yang bersih, hati yang terhindar dari sifat iri, dengki, tamak, rakus. Hati yang bersih, hati yang selalu tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati di hadapan sesama manusia. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang hati kita selalu bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati manusia ini ada hatinya yang sakit. Siapa hatinya yang sakit? Hati yang sakit ini hati yang mencampur adukan kebaikan keburukan dalam keseharian. Imam Al-Ghazali ia berkata, golongan orang-orang yang hatinya sakit yaitu orang yang sulit untuk menahan keinginan hawa nafsunya. Karena sesungguhnya musuh kita yang paling jahat, musuh kita yang paling berat adalah melawan hawa nafsu kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat diberikan akal pikiran.
Namun malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan binatang. Binatang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu, akan tetapi binatang tidak diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilengkapi dengan akal pikiran dan kita juga diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita manusia yang dengan akal pikir kita, kita mampu mengekang hawa nafsu kita, mampu kita mengendalikan diri kita, maka kita lebih baik daripada malaikat. Karena sesungguhnya kita makhluk ciptaan Allah yang bermartabat tinggi, terhormat, terpercaya, terpintar. Akan tetapi sebaliknya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia tersebut yang di mana hawa nafsunya mampu mengendalikan akal pikirnya, mampu ia menguasai akal pikirnya, tidak takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam, maka manusia tersebut lebih buruk daripada binatang. Banyak contoh kita melihat di televisi, di berita, di koran dan lain sebagainya. Pembunuhan hampir setiap hari. Penganiayaan, begal di mana-mana, korupsi dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena manusia tersebut hawa nafsunya mengendalikan akal pikirnya, sehingga manusia tersebut lebih buruk daripada binatang. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati manusia itu ada hatinya yang mati. Siapa hatinya yang mati? Hati yang tidak mengenal akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati yang di mana ia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun telah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ia juga tidak menyadari. Maka jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan makna Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati mereka, pendengaran, penglihatan, dan bagi mereka azab yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah senantiasa kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senantiasa kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hati kita menjadi tenteram, hati kita menjadi tenang. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berzikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Alhamdulillah.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang di mana hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.